بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi sirah para rasul. Kita masuk kepada Nabi yang seterusnya malam ni. Kita masuk kepada Nabi Lut AS dan kisah tentang kaumnya. Cerita tentang Nabi Lut AS ni tak berapa banyak. Cerita tentang Nabi Lut itu sendiri. Tentu kalau perasan, bila kita mengaji sirah para rasul ni, ada kisah rasul itu yang dalam Quran cerita banyak pasal dia. Cerita pasal dia. Siapa? Antaranya ialah Nabi Ibrahim AS. Kalau kita baca banyak dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim banyak menceritakan tentang Nabi Ibrahim itu sendiri. Perjuangan yang dihadapi oleh dia, fitnah, mihnah yang dihadapi oleh baginda. Ada kisah para rasul yang kebanyakan cerita tu adalah tentang kaum dia. Antaranya ialah Nabi Lut ni lah. Boleh kita 90% tu cerita kaum Nabi Lut. Nabi Lut ada cerita sikit tapi kaum Nabi Lut tu banyak. Ada cerita yang dua-dua sama naik, sama banyak. Iaitu Nabi Musa AS. Nabi Musa cerita pasal dia pun, pasal baginda pun banyak. Pasal Bani Israel pun banyak. Dan Nabi Musa antara yang Nabi Musa paling banyak diceritakan dalam Quran. Jadi malam ni kita cerita pasal Nabi Lut AS. Sebab tu tajuk dekat sini, Ibn Kathir letak tajuk dia kisah kaum Nabi Lut. Kalau yang bab sebelum dia, Ibn Kathir tulis kisah Nabi Ibrahim. Yang ni kisah kaum Nabi Lut. Maksudnya kaum Nabi Lut ni banyak kisah tentang mereka. Bukanlah banyak, maksudnya dia dominan. Baik. Di antara peristiwa besar yang terjadi pada masa hidup Nabi Ibrahim AS ialah terjadinya bencana besar sebagai bentuk siksaan daripada Allah. Kata Ibn Kathir, bencana yang sangat besar berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, tapi bukan kena pada umat Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim, tapi kena kepada kaum Nabi Lut. Bermaksud mereka di sini ialah zaman yang sama. Bahkan Nabi Lut itu sendiri ialah anak menakan kepada Nabi Ibrahim AS. Baik. Lut pergi meninggalkan tempat tinggal bapa saudaranya, yakni Ibrahim, dan menuju ke daerah negeri yang dikenali sebagai negeri Ghar Zaghar, di atas izin Ibrahim. Lalu dia singgah ke kota Sadum, iaitu merupakan ibu negeri kota ataupun ibu negeri Ghar Zaghar, di mana sebuah negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang paling jahat lagi kafir. Maka Nabi Lut AS ketika mana selepas Nabi Ibrahim berdakwah dari Iraq, masuk ke Syria, masuk ke Mesir, itu dalam proses itu Nabi Lut AS dapat nubuah, dapat kenabian. Maka bila dapat kenabian, Nabi Lut AS ditugaskan ke kota Sadum, ke negeri Ghar Zaghar dan ke kota Sadum, yang mana kata Quran dan kata syarah, kata Ibn Kathir, negeri itu penduduknya paling jahat atas dunia. Bagaimana Ibn Kathir dapat perkataan ini? Kerana dalam Quran tak ada satu celaan kepada mana-mana kaum yang lebih teruk dan buruk daripada celaan kepada umat Nabi Lut ini. Kaum Nabi Lut ini, mereka lah kaum yang melampaui batas, mereka lah kaum yang keji, mereka lah kaum yang kotor, mereka lah kaum yang fasik. Segala-galanya istilah-istilah yang buruk ni dilemparkan kepada mereka. Qaumun musrifun, kanat minal ghabirin, mujrimin. Semua hak buruk-buruk ni kena atas kepala mereka ni. Allah menggunakan labelan-labelan yang teruk ni, boleh kata kesemuanya ni hentam atas kepala mereka ni. Teruk sungguh mereka ni. Baik. Mereka sentiasa bergelumang dalam rompakan, kejahatan, maksiat dan pelbagai jenis kemungkaran.
Mereka tidak mahu mencegah dari melakukan kemungkaran yang mereka kerjakan. Bahkan mereka melakukan kemungkaran dalam bentuk yang baru yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelumnya, iaitulah homoseksual dan tidak memandang kepada wanita. Ha, semua orang tahulah. Bila sebut kaum Nabi Lut ini, orang kata ingat yang tu saja. Adakah kaum Nabi Lut ini dosa mereka yang tu saja? Tidak. Dosa mereka yang utama ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu rompak dan sebagainya, dan antara yang lain yang tak ada pada umat lain, mereka melakukan homoseksual. Ya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Araf ayat 80. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika mana Nabi Lut kata kepada kaum dia, pasal apa hampa pi buat fahishah, satu kejahatan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Awak hampa buat satu kejahatan yang sebelum ni siapa pun tak pernah buat atas muka bumi ni. Jadi kita jelas, kejahatan yang bersifat gay ni, homoseksual ni, suka-suka sama sejenis ni, suka bukan kata suka saja sebenarnya ni, suka sampai bawa kepada naluri seks ni, seksual. Sebelumnya tidak ada orang buat. Nah, tak pernah ada orang buat. Bahkan Ibn Kasir nukilkan kalam Malik bin Abdul Walid di dalam tafsir Ibn Kasir. Kata Malik yang dinukilkan oleh Ibn Kasir, laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan kepada kita khabar Lutin, kalau Allah Subhanahu wa taala tak cerita kat kita kisah Nabi Lut, umat Nabi Lut dalam Quran ini, ma zanantu anna dhakara ya'lu dhakara. Kata Malik, ya, kalau Allah tak cerita kat kita, maksudnya zaman depa lah, ya, dan termasuk kita sekali, saya ingat, kalau Allah tak cerita dalam Quran kat kita tentang khabar Lut, tentang perkabaran kaum Nabi Lut, ma zanantu, aku tak pernah terfikir, anna zakara ya'lu zakara, aku tak pernah terfikir ada orang jantan zakara, ha, yang suka kat jantan. Suka ni bukan kata suka cinta nah, suka seksual. Pasal sebut zakara, dia tak sebut rajulun, ha, laki juga. Zakara pun laki juga, tapi dia lebih kepada itu. Ya, maka kata kalau Allah tak cerita, aku pun tak terfikir. Maksudnya apa tuan? Benda ni orang tak terfikir nak buat. Kita ni kalau normal orang ada akal, normal manusia ni kalau mai kat kita seorang jantan duk goda kita, buka baju depan kita, kita terajang tuan-tuan. Tidak. Tak ada rasa terus ni. Tapi macam mana dalam keadaan begitu dia pun boleh ada rasa? Sebab tu kalau kata seseorang itu dia tergoda dengan wanita, adakah dia elok, dia teruk-teruk lah. Tapi adakah kita boleh hina dia sangat? Tak boleh. Pasal kita tak digoda lagi, kita tak tahu. Kan? Dan normal untuk dia tergoda. Bukan sekata bagus dia tergoda. Tapi normal. Ya? Saya ingat dulu masa zaman saya sekolah, kaunselor kami kata, bila duk cerita kat dia, kata, saya ni sedih lah cikgu. Pasal apa? Saya suka kat perempuan. Zaman sekolah dia bercinta. Cikgu kata apa? Suka kat perempuan? Ha. Normal lah dia kata. Bagus eh? Kita pelik, apa cikgu ni cakap lagu ni? Dia kata, yang tak bagus kalau hang suka kat lelaki. Maksud dia nak main kita lah. Dan abang kata, jangan tu sedih sangat. Suka kat lain jantina tu normal. Cuma zaman sekolah jangan lagi. Lagu tu lah, ajak kita kan. Cara kita, dia nak psikologi kita. Nah, abang kata, sebab tu tuan-tuan, nanti lah saya ingat malam ni tak sempat. Kita akan cerita pasal hukuman kepada orang yang buat jenayah liwat ni. Haa? Imam-imam mazhab tetapkan bagaimana, Khulafa Ar-Rasyidin buat bagaimana. Nah, saya nak cerita pun dia tak surprise pula kan, bulan depan. Saya nak cerita hukuman-hukuman terhadap depa tu. No? Kalau dan perhabis malam ni lah, tapi saya ingat bulan depan kot. Baik. Jadi kejahatan yang orang lain tak pernah buat, depa buat. Jadi tadi kan saya kata depa ni buat dosa syirik, betul. Umat Nabi lain pun buat dosa syirik sebelumnya. Kita dah pernah bincang umat Nabi Nuh apa semua tu kan. Jadi depa mengulangi dosa syirik itu, tak apalah, dosalah. Tapi yang seterusnya ialah yang orang lain tak buat, depa buat ni itu. Ya, homoseksual.
innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Kamu ni mendatangi perempuan dengan mendatangi lelaki dengan rasa syahwat. Maksudnya bukan rasa sayang dalam erti kata sedara sesama Islam, sayang dalam erti kata brotherhood, sayang dalam erti kata adik-beradik ni. Bukan. Sayang dalam erti kata syahwat. Cinta dalam erti kata syahwat. Bernafsu. Gersang. Oh, malah ni saya perkataan macam-macam. Rasa dekat sama-sama jantan ni. La hawla wa la quwwata illa billah. Tak tahu nak kata mana ada orang lagu tu. No? Adakah sama, malam ni kita tinggi sikit apa tu. No? Seriau kot. Adakah sama orang lagu ni ni yang dipilihkan bapuk ni tu tak sama tak? Sebut bapuk tak apa lah surah, tak apa kau no? Tak apa no. Orang lagu ni ni dengan orang dipilihkan bapuk ni sama tak? Saya secara psikologi, saya rasa tak sama. Kalau saya lah. No? Sebab bapuk ni dia laki juga. Pun hantam laki juga kan? Tapi bapuk ni, tiga kali sebut ni. Apa nama, dia merupa diri dia perempuan. Dia tak? Sebab tu dia dalam fiqh ni dia dah banyak. Satu liwat, perbuatan liwat. Satu sihaq. Sihaq ni perempuan sama perempuan. Itu hukum yang lain pula. Laki sama laki, hukum yang lain pula. Kemudian, tashabuh ni menyerupai lelaki pun hukum macam lain. Menyerupai perempuan, laknat hukum macam lain pula. Okay, bab tu. Yang duduk dengan bapuk ni, di sudut psikologinya, dia ada nafsu kepada siapa? Laki ke perempuan? Pada asalnya pada perempuan. Sebab itulah kawan dah laki ni pergi jadi perempuan. Pasal nak tarik kawan ni pergi kat dia. Betul tak? Kalau dia suka kat laki, kawan ni tak payah pakai make up abang. Abang tak payah. Tapi nak pakai skirt, pakai tak payah. Pasal kawan ni suka kat jantan. Tapi pasal apa kawan ni kena make up jadi perempuan? Pasal kawan ni dia naluri dia sebenarnya dekat perempuan. Tapi tak dapat. Maka dia cari bapuk lah. Tapi dan Allahu akbar. Dan dia dapat bapuk, orang kata dia tak cari perempuan dah. Saya dengar orang cerita lah. Zaman saya duk puih dulu ni, kawan-kawan pun ramai lah. Duk cerita kat saya, dia kata, eh jangan main, dia kata orang dah ligam bapuk ni, dia tak patah beli pergi perempuan dah. Saya pun tak tahu. Ha? Sungguh tuan-tuan, tanya tuan-tuan pun tak mengaku lah no. Teringat nak tergelak zaman kita buih dia, kawan-kawan duk cerita, eh jangan duk kata kat orang duk ligam bapuk ke tau. Dan dia dapat bapuk, dia tak patah balik dia macam perempuan tau. Tak tahu. Saya pernah tanya, nak serta pun tak seronok dia kuliah. Tak mahu sebut nama tapi tak apalah, tuan-tuan pun tak kenal. Pasal apa yang setengah orang dia ligam bapuk sangat? Pasal dia kata, saya ingat satu jawapan ni, wallahi saya tak rekod ni mana jawapan, tapi saya tak mahu sebut siapa lah. Saya sebut pun tuan-tuan tak kenal, tapi saya tak mahu sebut lah kan. Dia kata pasal yang bapuk tu dia jantan. Jadi dia tahu naluri jantan mau macam mana. Dia bagi kat kita. Pasal tu kita tak lepas. Pasal tu kita tak lepas dia. Saya ingat ambil keluar. Tak mahu cerita. Tak apa. Saya takut kawan-kawan yang tengok video ni, dia kata ke saya lagi. Tak mahu. Zaman muda. Saya tak pernah pergi sana. Zaman saya sekolah tu ada. Ada pergi futsal kan. Saya balik singgah pergi kupai teruk. Tengok bapuk. Tengok lah kan. Kau tak tengok pula. Kita muda kan. Tahu lah mereka tu lagu mana kan. Orang pergi singgah. Pergi pantai road. Buka singkat kereta. Semua kita tahu kan. Nah, tapi tak dok lah sampai turut. Lalu orang duk pergi merapu, duk pergi kata kat depa aja kan, duk pergi lalu kat rowak tu. Tapi tak dok lah sampai turut, tapi rupanya ada yang turut, yang sampai tahap jatuh cinta, yang sampai cemburu pun dah tuan. Betul bila saya duk siasat, duk kaji-kaji duk ni, oh baru saya tahu. Bagi saya yang saya ada sijil lah, saya ada basic sijil bahagian psikologi ni yang saya berani kata kan, macam saya berani kata. Dia nak kata sama dua ni tak sama. Berbeza dengan satu lagi yang gay ni, yang kawan ni pun handsome smart, rambut pendek badan tah makan telur mentah ni, satu lagi pun macam dia juga, sama-sama kerah. Tapi lawan pedang. Malah ni kasar sikit noh. Yang ni bagi saya yang ni yang betul-betul hak ni hak nak, bukan saya nak kata yang tu bukan Nabi umat Nabi Lut, sama lah tuan-tuan, masuk sama juga. Tapi rasa ni tuan-tuan faham tak? Setuju dengan saya? Rasa yang dia betul-betul dia tak mau perempuan. Perempuan main kat dia buka baju pun dia tak naik. Malah ni saya teruk . Dia kena lelaki juga. Yang ni hak satu lagi ni. Bila tuan-tuan jumpa dengan depa, tuan-tuan berkawan dengan depa, depa kerah hidup normal. Rupanya di sebalik itu naluri depa dekat jantan. Ada tak dalam kalangan manusia? Ada.
Ada tak dalam kalangan orang Melayu Islam? Ada tuan-tuan. Ada. Keliling kita pun jangan terkejut. Saya pun jumpa satu kes. Tapi bukan sekarang lah. 2-3 tahun lepas. Bukan di Pulau Pinang. Bukan di Kedah. Satu tempat yang lain. Nikah dengan bini dia. Ni bini dia cerita. Bukan cerita kat saya. Cerita dekat. Macam mana? Saya kelas saya cerita lagi detail lagi. Kawan-kawan boleh tegur. Saya abang. Marahan tu. Berlaku di, bukan di belah kita. Bukan di belah utara. Bini dia menikah dengan lelaki ni. Lelaki ni orang agama juga. Tak sentuh dah beberapa bulan. Ya. Lepas pada tu bila pergi kaunseling apa semua ni nak rujuk nak minta cerai ni, rupanya siapa minta cerai baru semua kami beritahu. Rupanya dia duk check telefon suami dia ada mesej cari punya si perempuan lah. Tak ada. Tak ada syak apa-apa, mungkin tak curang. Tapi perasan satu nama lelaki ni kerap duduk atas, kalau WhatsApp kan duduk atas bila kerap ni. Buka nak terbuka nak baca. Buka-buka oh rupanya mesej lucu hantar gambar apa semua ni. Lelaki dah. Patut tak sentuh dia. Rupanya lelaki dia ni menikah dengan dia pasal nak tutup dia. Pasal lelaki dia ni orang agama. Tutup, nak tutup saja. Nak tu, tapi bukan menceramah apa bukan lah. Ha, cuma nak patut orang agama. Nah, dia duduk dalam autoriti agama juga. Nah, saya nak sebut pasal-pasal salah. Tak ada kaitan kita nak hina agama tu. Tidak, tidak. Cuma saya nak kata mungkin suami dia malu. Takut orang syok apa-apa. Dia ni tu tak menikah. Jadi dia menikah juga dengan perempuan ni. Tapi dia tak sentuh bini dia. Nah, jadi dia ada boyfriend yang lain. Jadi di situ betul ada tutup fasah cerai apa semua tu lah. Jadi kami boleh tahu kisah tu pasal kes ni lah buat dalam kajian kes. Nah, abang kata ada orang macam tu. Nah, ada. Saya pun tak tahu. Saya tahun ni bulan berapa kes ni? Bulan 3 baru ni saya jumpa dengan seorang inspektor polis India, Balai Polis IPD Perda. Adalah bincang bab-bab lagu ni lah, bab-bab remaja ni kan. India dia, inspektor dia. Bukan, inspektor. Dia bahagian ni lah, jenayah ni. Dia tanya saya, dia tak pergi ustaz, dia pergi cikgu lah kan. Cikgu kenapa kes-kes yang macam ni, laki dengan laki ni banyak sekolah agama Islam lah. Dia kata, saya pun tak tahu nak jawab. Saya gelak lah, saya kata sekolah limbo dah, cuma tak abang lah. Saya kata gitu lah kan. Dia tanya macam tu, kita pun jadi nak malu juga lah. Sebab kita banyak handle case kalau yang kes macam ni, yang remaja sekolah ni laki dengan laki ni banyak sekolah agama gitu. Kenapa? Dia sebenarnya dia ada perbincangan tu nantilah, nanti bila saya umat Nabi Lut ni saya ingat 2 malam ni. Sekali lagi saya akan pergi lagi. Kita nak cerita di sudut psikologi. Kenapa dia jadi gitu? Sebenarnya dia ada penjelasan juga. Sebenarnya memang ada penjelasan tu. Kenapa dia benda ni berlaku banyak sekolah agama. Pahit kita nak telan dia, tapi hakikat dia betul ya tak? Betul ya. Kita nak telan tu pahit. Tapi memang hakikat dia begitu. Kenapa? Di sudut psikologi lah. Dia memang ada penjelasan dia. Kenapa orang ni dia membesar jadi dia macam tu. No? Saya nak cerita malam ni tak surprise. Bulan depan lah. Saya nak beri tuan-tuan nak main. Baik. Jadi keras sama keras. Apa dalil yang saya kata keras? Saya perhabis ni dulu lah. Okay, saya jawab terus lah. Apa dalil yang saya kata keras? Dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut pula, ada beberapa frasa yang Allah Allah bagi tahu kat kita yang menunjukkan depa ni golongan macam ni. Yang pertama, lataqtunar rijal. Yang sama macam ayat ni, Al-Araf, mendatangi lelaki dalam keadaan syahwatan lah, syahwat. Yang kedua, wataqtuunas sabil. Depa buat roblok kat jalan. Buat roblok kat jalan ni maknanya apa? Depa rompak samun kat jalan. Kota Sadum ni ialah kota bandar laluan perdagangan. Jadi orang kot mana pun akan lalu kota mereka ni. Kena lalu kot mana pun. Tak boleh pergi kot lain. Kot mana pun apa nak pergi laluan perdagangan ke Hadramaut ke Madinah ke Syam ke mana ke. Kena lalu juga. Sadum ni. Sekarang sepadan di Jordan lah. Di sepadan Jordan. Jadi mereka ni akan tahan di jalan dan mereka akan rampas samun reta-reta orang menyegar ni. Dan yang ketiga, wataqtuna fi nadikum munkar. Dan depa akan tengok, depa akan buat perkara mungkar dalam terang-terangan, dalam erti kata apa? Depa akan tengok laki-laki mana yang jambu, depa akan, maaf tuan-tuan, minta maaf saya ulang kali kedua, depa akan rogol. Liwat dalam erti kata rogol ni. Rogol pula, kasar sikit adik-adik nak minta maaf tu. Gilir-gilir. Bergilir-gilir. Saya buka dalam syarah kata bergilir, maksudnya lepas dia puas saya panggil member dia pula. Mau try ni seronok ni. Member pula mai. Pasal tu lah ayat Quran yang lain kita akan tengok nanti. Bila malaikat mai kan,
yang malaikat mai rumah Nabi Lut tu kan depa mai ramai-ramai. Memang perangai depa, depa suka share ramai-ramai. Ha, dia pun baca sekarang punya gay, malah ni saya lepas train. Sekarang punya gay dia malu-malu lagi. Dia pergi check in hotel sengak-sengak kan. Dia malu kalau orang record kat telefon viral kat WhatsApp pun dia pun malu tutup muka pun. Kan? Ha, malu lagi. Kurang-kurang ada malu. Yang ni tak ada malu. Bangga lagi. Ha, kalau dia dapat yang paling jambu, dapat yang virgin tu yang tak pernah kenal lagi, lagi dia pun seronok. Pasal tu dia depa dah puas dengan laki sama-sama depa, depa pergi cari pula laki-laki orang luar ni hak lalu kat jalan, depa tangkap, depa tekan, depa rogol. Jadi ini bagi satu dalil kat kita, depa ni bukan lembut. Bukan patah ni. Patah pun ada dah orang-orang lembut buat benda ni, ada. Tapi bukan semua orang lembut buat kerja ni. Ada orang lembut yang dia lembut tapi dia lembut saja. Dia lemah lembut, dia sopan. Tapi dia menikah anak lebih ramai daripada kita kan. Tu tak apa. Nah, tu tak apa. Tu dia bukan dia lembut. Pondan ni dia lembut saja. Tak apalah, kita tak boleh hina dia. Nah. Ada perempuan suara parau keras. Tapi dia menikah dengan suami, dia ada anak. Kita tak boleh kata dia tomboy, dia sifat dia lagu tu keras. Kan? Ha, kita pun kadang silap juga. Kita ada kawan-kawan yang perempuan keras sikit, kita kata tomboy. Kawan tu usap-usap jadi tomboy sungguh. Kita ada kawan di sekolah esok lembut, kita kata pondan, pondan. Esok-esok ni pondan sungguh. Jangan. Lembut, dia sekarang lembut, lembutlah. Nah, manusia ni pelbagai. Sebab tu kita kena nasihat anak kita pun, jangan esok tengok kawan-kawan di sekolah, jangan kata lagu tu. Kita menyumbang kepada masa depan ni pun kadang-kadang. Ya? Tu cerita lah, sebab ini hukuman juga ni. Sebab orang yang buat kerja ni bukan lembut saja. Ha? Keras pun lebih pada tu sekarang. Handsome pun cukup. Badan makan telur mentah ni. Ya? Tapi tu dia. No. Tapi siapa nak tangkap dia pun? Siapa nak syok dia pun tak tahu. Tapi di Malaysia ada kelab gay dan sebagainya. Di Malaysia ke? Saya ingat ada kot. Saya takut nak sebut statement macam ni. Yang saman saya pula. Tapi saya ingat ada. No? Saya ingat ada. Kalau bukan secara terang-terang, dia buat gelap-gelap. Ada. Ha? Saya yakin ada. Pasal keliling kita memang ada orang lagu tu. Ya? Ha. Jadi, gay ni, dia tak suka kat perempuan. Ha, kita duk kata dia warak. Rupanya dia bakal warak. Dia channel dia belah lain. No? Ha, baik. Kahak dia bawah ni. Rogol tuan-tuan. Nah, tekan sama rogol gila-gila pula. Allahu Akbar. Nah, na'udzubillah. Baik. Lepas tu, yang kedua. Yang ketiga, watak nu nafidhan kumunkan ni, dia buat terang-terang. Okay? Buat terang-terang. Baik. Ayat yang tadi tu yang kata, innakum latatunar rija syahwatan min dunnisa. Min dunni nisa ni maknanya apa? Merendahkan perempuan. Merendahkan perempuan. Dan dalam tafsir kata, yang pertama, mereka tak layan perempuan. Okay? Yang kedua, perempuan pun lagu mana pun mereka tak heran. Baik. Yang ketiga, punya tafsiran kata, mereka ni ada dalam kalangan mereka yang nikah. Ha, tuan-tuan ingat lah. Kau Nabi Lut ni, pasal nanti orang akan tanya, kalaulah kau Nabi Lut ni semua suka jantan sama jantan, Nabi tu main mana anak? Kan? Ha, main mana keturunan orang akan petikai kita. Sama lain kan orang suka petikai. Okay, jawapan dia, mereka ni ada yang nikah. Ada yang menikah dengan perempuan dan dia boleh hidup dua-dua. Maknanya kok perempuan pun dia on, kok laki pun dia on. Satu jenis. Okay. Jenis yang kedua, dia menikah dengan perempuan bini dia tapi sekadar untuk adat nikah saja. Tapi dia punya kepuasan dia dekat laki. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, ini bisexual lah. Okay. Golongan bisexual ni dua-dua on. Golongan kedua ni dia on kat laki tapi dia menikah juga. Okay. Golongan yang ketiga ni, dia tak menikah terus dengan perempuan lah. Dia tak peduli perempuan lah. Dia cara liga anak lelaki lah. Dia menikah pun dengan lelaki, cinta pun dengan lelaki, semua dengan lelaki ni. Baik. Itu ketiga. Golongan yang keempat, dia normal. Sebab ingat lah, dosa umat Nabi Lut bukan gay saja, syirik pun ada kan. Jadi golongan yang keempat ni, dia normal. Dia menikah dengan perempuan. Dia mungkin tidak ada nafsu kat lelaki. Cuma, bagi dia, lelaki dengan lelaki duk beromen ni, tak ada masalah. Nampak? Bagi dia benda tu normal. Kita dengar cerita berlaku di taman kita. Contoh, ni bukan kita betul. Kita tak, lebih api lah. Kita sporting. Kita taman yang sporting. Jam. Turun batu pada langit tak tahu. Kita nak, tu urusan mereka. Kita anggap macam tu. Ini juga antara dosa bahasa tu. Ibn Qasir kata, mereka ni golongan ada dalam kalangan mereka yang tak cegah kemungkaran. Yang ni kan. Mereka tak buat kerja tu. Mungkin mereka normal. Dan mereka normal sebab bukan semua orang buat kerja tu, tuan-tuan. Saya ingat orang yang gay dan homoseksual ni tak ramai pun. Ha, lebih majoriti orang yang normal, yang ikut fitrah ni. Tapi yang jadi problem kat umat Nabi Lut ni, orang yang normal ni,
Satu dia syirik dan merompak lah. Tapi yang keduanya dia bagi dia kawan-kawan dia buat tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak cegah. Itu antara dosa juga tu. Itu antara semua yang terimpun yang kena main bala kat mereka tu. Macam mana? Baik. Jadi, Mindu ni Nisak ni merendahkan perempuan ni maksudnya yang tu. Yang saya buat empat golongan tadi tu. Baik. Okey. Kemudian bila mana Nabi Lut alaihi salam duk nasihat depa, duk dakwah depa, tak ramai yang ikut, adalah seorang dua ikut. Apa kata depa? Qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Depa kata kepada ramai-ramai ni, lo ni kita usir sajalah Lut dengan keluarga dia, dengan pengikut dia 2-3 orang ni, keluar daripada kampung kita, keluar daripada negeri kita. Innahum unasun yatatahharun. Kerana sesungguhnya mereka tu semua manusia. Yatatahharun ni apa? Bajet suci. Itu maksudnya. Mereka kata kat Nabi Lut ni, mereka ni jenis berasa suci. Ungkapan tu tuan-tuan, sampai lah kita ada guna rupanya. Oh, mereka ni geng-geng surau, mereka ni geng-geng surga, mereka ni geng-geng Kaabah ni. Pihak kita ni teruk, mereka ni geng-geng Kaabah, dia pun ni geng-geng lebay, dua tak kita. Rupanya ungkapan tu umat Nabi Lut dah guna dah kat Nabi Lut. Bila Nabi Lut tegur dia apa? Dia bagi kata apa? Dia ni geng-geng belagak suci. Ada dah ungkapan tu lah ni, berlambak orang kata kan. Oh, tak boleh tegur orang, bila tegur, geng-geng belagak suci. Kononnya pun ni mulia sangat, kononnya pun ni dilindungi Kaabah. Oh, kata kan. Rupanya Nabi Lut dah kenal dah istilah tu. Innahum unasun yatatahharun. Dia pun ni semua jenis belagak suci. Sebab so, tak buat. Memang tak buat. Nabi Lut tak buat lah kerja tu. Tapi dia sangka bila dia buat, dia sangka orang lain pun buat. No? Itu masalah. Baik. Sambung lah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, bila ayat dalam Al-Ankabut yang kata wata'tu nafi nadikum munkar ni, Imam Syaukani dalam tafsir cerita satu lagi kesalahan yang mereka buat. Yang ni dia mungkin bukan tergolong dosa besar, tapi kesalahan mereka yang ditafsirkan Imam Syaukani dalam perkataan apa latak tu nadikum munkar tu, ya, fina dikum munkar tu, kata Imam Syaukani, antara kesalahan lain depa ialah depa ni suka buat apa? Depa ni suka kentut. Oh, kentut ni berdosa ke? Tak. Kentut dekat khalayak dan jadikan kentut itu senda gurau dan jadikan kentut tu penaya kat orang. Ada? Lagu mana? Pi kentut di muka orang. Ada tak? Awak tak ada kita selera. Masya Allah, ni kita kentut di muka orang. Di pertahan orang. Cuba kaji, ada kaitan tak orang gay yang suka kentut ni? Tak tahu lah noh. Kok depa pun dah apa? Kenapa macam ni? Dah loose dah. Kentut kerap. Tak tahu lah noh. Kok ada kaitan kan? Bukan saya kata, Imam Masya Allah ni sebut. Dia pun ni suka kentut di muka orang. Tahan orang kot jalan ni kentut saja. Saya fikir dia mungkin tak sampailah dosa besar lagu liwat. Tapi dia adab. Dan mungkin dosa juga lah pasal mengganggu orang. Dalam hadis sebut kan perbuatan yang anak Adam tak suka, malaikat pun tak suka. Maksudnya benda yang tak jenis, yang tak suka lah. Walaupun hadis itu sebenarnya dia merefer kepada orang yang main masjid makan bawang. Kan? Nak kiyah dengan sekarang misal rokok. Dia bau sampai jemaah tak suka. Sama macam kentut lah. Maksudnya malaikat pun tak suka. Baik. Maka dia pun suka kentut dan taruh di muka orang dan buat benda tu jadi jenaka. Dan tuan-tuan, memang ada perbincangan khusus bab ni. Bab kentut ni tuan-tuan. Nah, memang Nabi tak bagi kita buat, bukan tak bagi kentut, tak bagi melawak bab kentut. Dalam hadis Mu'jam Awsat Imam Tabarani sebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil dhahiki min ad-dardati. Sesungguhnya ini hadis sahih. Imam Tabarani riwayat kata, sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk kita bergelak, ramai-ramai bergelak terhadap orang yang kentut. Tak boleh rupanya. Nah, dalam hadis saya tak ingat. Bukan. Tapi itu hadis apa? Mu'jam Awsat Imam Tabarani riwayat, Nabi tak bagi. Nah, Nabi tak bagi. Dalam hadis Bukhari Muslim lagi jelas. Nabi tanya para sahabat. Nah, lima yadhaku, kenapa hangpa gelak? Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'ala. Pasal apa hangpa gelak atas satu perbuatan, satu benda yang hangpa pun buat juga?
Hadis Bukhari Muslim Sahihain. Ya. Nabi kan tanya para sahabat, kenapa hangpa perlu gelak? Benda yang hangpa pun jadi juga. Benda dalam dalam syarah hadis panjang kan. Dalam apa nama ni, dalam sunan Muslim, dalam hadis Sahih Muslim juga cerita Imam Muslim riwayat, Imam apa Mubarak Furi sebut dalam tafsir, dalam syarah hadis Sahih Muslim Tuhfatul Ahwazi. Kata Imam Mubarak Furi ni, sebab sesungguhnya pada zaman jahiliyah, waqanul fil jahiliyah idza waqa'a zalik min ahadihim fil majlis fadahiku. Kata Imam Mubarak Furi, sesungguhnya kenapa Nabi sebut macam tu, kerana waqana fil jahiliyah, kerana pada zaman jahiliyah dulu, kata Imam Mubarak Furi, idza waqa'a fi zalik fi majlis, kalau berlaku benda macam tu dalam sesuatu majlis, duk ramai-ramai perut seorang ketut, ya? Kata Imam Mubarak Furi, maka depa akan gelak ramai-ramai. Jadi benda tu kita anggap macam tak berdosa kot, bukan syirik, bukan apa, kentut ni kan. Jadi perbuatan tu depa bawa, walaupun Islam dah main, depa duk tergelaklah. Jadi Nabi larang. Larang bukan dalam arti kata haram mutlak, tidak, tapi sudut adab dan akhlaklah larang. Tapi dalam kaum Nabi Lut ni dahsyat sangat, bagi kentut di muka, tapi yang main bala kat depa bukan pasal kentut, pasal liwat dengan syirik tu. Cuma nabi kata antara akhlak tak elok depa tu kentut. Ha tu, kentut di muka. Tapi kentut boleh tahan tak? Tak boleh lah. Kentut ni nikmat. Angin keluar tu nikmat tu. Jangan tahan tuan-tuan. Pasal nikmat. Kita ni nikmat, banyak cakap pasal benda yang masuk mulut. Benda yang keluar kita tak cakap. Kencing nikmat. Kentut nikmat. Peluh nikmat, kan? Keluar selumbang daripada kan? Benda yang keluar juga nikmat. Keluar itu garang kata kan. Nikmat. Kita banyak cakap benda yang masuk nikmat, benda yang keluar juga nikmat. No? Maka kata Mubarak Furi, kerana apa nama ni, zaman jahiliah dulu depa banyak gelak bila orang kentut. Jadikan konten, jadikan bahan lawak. Maka bila main Islam, bila sahabat satu dua duk buat, maka Nabi tegur, Nabi larang, dan Nabi kata, "Pasal apa hangpa nak kena gelak?" Maksudnya tak ada lah cercaan keras, cuma Nabi buat common sense kepada para sahabat. "Pasal apa hangpa nak gelak sedangkan benda tu hangpa berkentut juga?" Jadi Nabi, maksudnya dalam arti kata lain, larang lah. Tapi bukan larang yang bersifat haram, bukan tahrim, tapi larang, larangan. Itu balik pada bab fiqah lah, larangan yang bersifat makruh, haram dan sebagainya. Baik. Jadi mai persoalan seterusnya, apa hukum kentut dalam masjid ataupun surau? Oh, bincang pula tuan-tuan. Ada luah ni. Nah. Walaupun kita mengaji bab Nabi Luq ni, tapi kita bincang ambil lah. No? Ada orang nak komen saya ni ceramah suka lari tajuk, tak lari lagu mana. Nak kena cerita kan. Kalau saya main cerita satu bab saja, bukan tuan-tuan komen ni, saya baca di YouTube. Jadi cuba saya main cerita lah kan. Main cerita umat Nabi Luq buat kesalahan homoseksual lah gitu. Jadi saya buat apa baik tuan-tuan beli buku baca di rumah kan. Biar kita nak kuliah ni, kita dapat cerita, ibrah, ilmu dan apa yang fiqh yang keluar daripada dia kan. Itu saya pilih jalan ni. Biarlah orang tengok di jadual, apa ni sirah para rasul. Bukan kita main cerita sirah nak dengar. Bukan kita lagu dengar cerita sebelum tidur kan tak. Kita nak dapat fiqh dia. No? Fiqh daripada cerita tu. Sains. Fiqh tu sains. Baik. Imam An-Nawawi sebut di dalam majmuk Syarhu Muhazzab. Kitab majmuk Syarhu Muhazzab kan. Kata Imam Nawawi, la yahrumu ay yakhruja arrih minad duburi fil masjid. Tidaklah sampai haram mengeluarkan angin daripada dubur, maksudnya kentutlah. Mengeluarkan angin daripada dubur dalam masjid, tak daklah sampai haram. Lakin ijtanibu au kama qal. Walau bagaimanapun lagi boleh elok. Elok bukan erti kata tahan, tapi kalau baru masuk selangkah berasa, keluarlah. Duduk koridor tu kentut. Di luar. No? Masuk balik ambil sembahyang, masuk balik. Lagu tu. No? Maksudnya kalau boleh elok dalam masjid surau ni, kalau berlaku juga kata Imam Nawawi, tak ada sampai haram. La yahrumu, tak sampai haram. Tetapi di sudut akhlak dan adabnya, nak memuliakan rumah Allah ni, tempat sembahyang ni, kita keluar di luar. Kalau dah. Okay, baik. Kalau tak dah, lagu mana? Kalau tengah sembahyang, kita mungkin tua-tua ni orang pun lari beda, dia keluar juga. Tapi keluar jenis tak bunyi, keluar jenis zuf. Oh, yang tu lagi.
Bau huruf kadang-kadang. Tapi nak balik ni tak boleh tahan. Kan? Tahan makruh. Tapi setengah orang ini tayat nak bagi salam ni kan. Pekuk bila sikit. Okey baik. Katalah dia terkeluar juga. Tengah semayang. Nabi ajak kita tuan-tuan. Dalam sunnah Abu Daud, Imam Abu Daud, riwayat hadis ni. Nabi ajak kita tengah semayang. Terkentuk juga. Keluar. Kat rumah kalau jenis meripik kat tuan-tuan ada berseduk asrama ke. Tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan boleh relate dalam cerita ni. Kat rumah taubat gelap kan. Kadang-kadang kita dengar kentuk pun kalau tengah semayang keluar seorang ni. Terangkat dabur duduk gelap kawan. Bukan ada pasal apa pun. Syaitan. Tu Nabi kata kenapa nak kena gelap benda yang hampa pun buat juga kan. Ha. Tapi itulah manusia, saya pun gelap sama sekolah tu gelap. Kita pun tak tahu kan. Rupanya Islam punya hebat tentu sampai tahu tu no. Adab jangan gelap kat orang kentut pun Nabi ajak kita. Allahuakbar hebat. Nabi ajak kita tuan-tuan tengah semayang kalau kita terkentut. Keluar lah kena keluar. Kali semayang juga kan. Keluar ni dengan cara pegang hidung. Pegang hidung. No? Pegang hidung. Keluar lah pembek semayang lain. Imam Al-Katabi. Katabi dalam nak syarah pada hadis Sunan Nabi Daud ni kata, kenapa Nabi ajak pegang hidung? Sebagai satu illah. Sebagai satu orang kata apa. Sebagai satu orang kata macam apa, tak main perkataan tu. Sebagai satu muslihat lah. Muslihat ni jangan ambil masuk yang tak elok, masuk yang elok lah. Muslihat yang nak tutup keaiban kentut tu. Nah, abang kata mungkin hidung berdarah. Satu. Yang kedua, nak elokkan jemaah yang lain ni gelak. Kan perangai kita suka gelak ke orang kentut. Gelak. Jadi keluar tu lah keadaan yang Nabi kita pegang hidung. Bukan Nabi yang kata nak tutup orang kentut tu. Itu Imam Tabi sebut dalam syarah hadis ni kata sebagai signal kat orang yang mungkin dia keluar ni sebab dia hidung dia berdarah kot. Lepas tu dia keluar. Kan? Macam tu. Padahal dia kentut. Tapi itulah Islam. Dia nak tutup sebelih mungkin tutup aib. Padahal tak aib tak mana pun. Kentut tak aib pun. Tapi ialah kita duduk gelak dan sebagainya kan. Maka nak jaga benda tu. Itu pun keluar. Nah, buat aku tu. Tapi masa lepas ni di surau ni. Kalau semua pekat keluar tutup hidung. Gelak juga. Orang tahu lah. Ni kentut. Ni tutup hidung. Kan? Tuan-tuan buatlah gaya lain kot. Buat tengok jam ke. Pasal bukan isu dekat tutup hidung tu. Isu dia dekat nak elakkan orang faham kata kentut tu. No? Banyaklah perangai orang ni. Saya tak. Saya ingat dulu masa sekolah. Saya kebuka selamat dulu asrama kan. Main asap. Kita satu lah. Ada member jadi imam. Ada lagi kawan tu pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menyedekah. Main asap. Kawan di belakang kata, oi, asap pelan lah. Yang saya seronok imam ni, dia kalih belakang. Dia kata, dia dah malu dah. Tapi dia nak kawan, nak cover malu dia kata apa? Ini habis pelan lah ni, dia kata. Dia nak cover malu dah, dia boleh marah kita. Ini dah habis pelan dah ni, dia kata gitu. Nak gelok. Habis lah jadi bahan lah. Tapi manusia ni, dia nak cover macam-macam cara. Dia tak kata aku silap. Ini dah habis pelan dah ni. Marah kita. Oh, manusia. Tapi itulah adab dia no. Ya, Islam banyak adab. No, adab kentut sampai tarawih tu pun ajak no. Baik. Adakah kentut ni sampai jadi dosa besar? Dia bukan dalam bab dosa besar dosa kecil ni, saya cerita bila sikit no. Dalam syarah hadis Muslim ada satu hadis tu, hadis nombor 146 dalam sunan Muslim ni. Nabi sebut jangan kamu mencerca mak, jangan kamu cerca bapak kamu sendiri. Tuan-tuan mesti ingat hadis tu kan? Saya tak ingat Arab dia tapi dia mesti ingat kan. Nabi kata jangan kamu la tasubbu. Ha, ingat dah. La tasubbu, jangan kamu mengata, jangan kamu cerca bapak kamu sendiri. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke orang nak gamak nak cerca bapak sendiri? Nabi kata ada, dengan cara dia cerca bapak orang lain. Jadi itu sama dosa dia macam cerca bapak sendiri. Sebab bila dia cerca bapak orang lain, orang lain tu akan cerca bapak dia. Main nama pak orang ni zaman saya sekolah dulu ada. Zaman banyak ada. Zaman tuan-tuan ada kata main nama pak orang. Saya pun kena. Ingat tuan-tuan pun kena dah. Kata kat pak orang kan. Bukan kata kat pak orang, main nama pak, panggil nama pak kita kan. Rupanya Nabi dia sebut sebut pak dia tu dulu. Jangan kamu cerca pak sendiri. Kadang dia tak cerca pun dia panggil nama pak saja. Kadang dia cerca nama pak sebut dengan nama bukan-bukan kan.
Kita pun jangan buat, dia pun jangan buat. Jadi dalam hadis tu, dalam syarah tu, Imam Muslim mukmai satu rangkaian perbahasan ulama pasal tercecah ni termasuk kategori dosa kecil ke besar. Lepas tu Imam Nawawi bincang dosa besar, dosa kecil yang besar ni wujud ke tak? Istilah kabair dengan sagair. Memang ada ulama bincang, Imam Zahabi buat kitab kabair. Tapi orang kata apa? Dawabit, satu orang kata apa? Disip, satu indikator nak tentukan yang mana besar, yang mana kecil ni, ulama berbeza. Tapi dia pun setuju ada besar dan kecil, tapi dia berbeza. Antaranya macam Isfaroyini, imam dalam mazhab Syafi'i, menggariskan dosa-dosa yang bersifat ada had, ada hudud, ada ancaman yang Allah dah gariskan dah. Macam apa nama ni, berzina berapa sebatang, kalau kena kena kejam pula kan, kalau murtad dan sebagainya, dosa yang macam tu yang ada ancaman jelas, itu dia termasuk kategori kabair. Dosa yang tidak ada ancaman jelas, sagair. Ha, kemudian Imam Al-Ghazali sebut juga pembahagian dia pula. Yang kata kabair ni berapa? Ada kata 7, ada kata 70, ada kata lebih. Ada kata dosa-dosa yang disebutkan dalam Quran walaupun tanpa had, tanpa sebut hudud, dia kategori dosa besar. Yang tak termasuk dalam kategori itu, dosa kecil. Dosa kecil pula boleh gugur dalam ibadat yang macam mana? Dosa besar tak boleh gugur melainkan dengan taubat. Ada yang dosa besar boleh gugur juga dengan cara yang macam mana? Dia bincang, tuan-tuan. Menariklah, saya nak cerita yang tu pasal nak relate dengan kentut ni. Ada yang perbincangan tentang dosa besar, dosa kecil ni, ni antara salah dengan khalaf sama lah. Antara qadhi ayat juga bawa jalan yang begini. Kata ada yang membincangkan, ulama bincang yang dosa besar dan dosa kecil ni pembahagian ikut kepada efek dia. Efek dia besar ke kecil? Kalau kita rasa macam kecil je efek dia, kita rasa macam benda tu kecil je, tapi efek dia besar. Kita pergi parking kereta lindung rumah orang, kita tahu benda tu salah, tapi kita pergi tok tutup pagar rumah orang, kan? Kita tahu salah ni, bukan dalam keadaan kita tak tahu. Kita tahu, kita tahu benda tu salah. Bukan kata kita tak sengaja, tak, tak sengaja lain. Ni kita tahu, alah salah ni, kupi blok rumah orang ni. Tapi blok bila, bukan dalam Quran. Haa, gitu. Efek dia besar. Kawan tu, bini dia nak beranak, kata kecemasan, tak boleh keluar, tekan orang panggil, tak boleh, mati. Jadi besar. Padahal dia lindung parkingnya. Betul orang akan kata, alah bukan dia niat nak bunuh, bukan cerita bunuh. Cerita dia ni, dia tahu benda tu salah, tapi dia anggap kecil ya. Dia anggap tu kecil. Ha, yang tu yang jadi besar. Ni antara yang pilih kaul ni, macam qadhi ayat dan sebahagian ulama-ulama salah dan khalaf juga setuju yang ni. Ha, maksudnya dihukum berdasarkan efek. Kadang-kadang benda tu yang dia sangka tak ada dalam Quran, tak bincang sangat, kecil ya ni, dia buat dalam keadaan nak meremehkan benda tu, dia jadi besar. Ada perbincangan ulama yang kata dosa kecil pun bila himpun besar. Imam Al-Ghazali sebut dalam Basit, dia kata dosa kecil dan besar ni juga tak kisah yang mana, tapi kalau dia buat dosa tu tanpa ada rasa sesai, tanpa ada rasa takut, macam saya kata tadi itulah, dia ingat dia kecil, dia buat je, maka yang kecil tu jadi besar. Apa tujuan saya cerita ni? Saya nak abang kata perbincangan ilmu agama ni sebenarnya luas ni. Kita duk faham dosa kecil besar, tapi ulama bincang nak tentukan yang mana kecil, yang mana besar ni. Dan benda tu tak selesai, bukanlah tak selesai, rahmat dia luas sampai hari ni lah, luas. Ya? Dia fleksibel. Jadi janganlah kita duk anggap benda-benda lagu ni mungkin kecil je kot, mungkin dia besar. Mungkin dia besar. Kita kentut di muka orang, mungkin kita anggap kecil. Mungkin kawan tu ada penyakit, tak boleh bau kentut, bau kentut mati. Mungkin lah. Kan? Mungkin. Saya nak kata, jangan kita anggap benda-benda yang tak elok ni, tak ada dalam Quran atau buah hadis, atau tidak ada ancaman keras, kita anggap, ni biasa ni. Jangan. Dan jangan kita sangka dosa kita besar tu besar sangat, sampai tak Allah tak ampun kita dah. Dah. Di sisi Allah tak ada apa pun. Ya? Setengah orang dia buat dosa, katalah dia apa berdosa, yang tak melibatkan orang, berzina kata kan, dia sangka besar, dia pelacur ke kita, besar sangat dah. Allah, habis tak mau dah balik kepada agama ni, pasal aku memang jauh dah, aku dah kotor dah.
Dah. Di sisi Allah tak ada apa pun. Kalau hang selesai dengan dosa hang tu, hang rasa malu dengan dosa hang tu, dia macam angin lalu yang boleh kuih habis gitu ya. Kerajaan Allah yang begitu kaya, besar, agung, planet ada berjuta tuan-tuan, dengan bintang, langit apa semua ni, agung kerajaan Allah ni. Kita dah pernah cerita dulu kan, yang kita tengok bintang di langit tu, dia tu dah mati dulu dah. Cahaya dah baru mai, baru kita nampak. Padahal di tempat dia, dia dah mati lah. Padahal cahaya punya laju. Nak mai kat kita tu punya laju, tapi punya jauh. Sampai bila cahaya dah sampai dekat mata kita, batang tubuh dia tu dah mati dulu dah. Tu baru satu bintang. Punya luas kerajaan Allah ni, al-alamin ni, yes, punya luas agung ni, tentu tak tahu nak habang. Hak dalam tanah, hak dalam badan, hak atas langit, hak yang ghaib, hak yang nyata. Luas ni, adakah Allah nak hukum hang dengan alah dosa, biasa jadi pelacur, buang setahun dua? Bukan saya nak kata benda tu tak salah, tapi abang kata, hang janganlah duk rasa sampai benda tu sampai hang tak mau kembali kepada Allah. Punya kaya agung besar kerajaan Allah ni, setakat hang buat kerja tu sikit, hang minta ampun ke Allah, Allah boleh. Pun macam tu saja. Ghafartu laka la ubali, kata Allah. Ni dengar dalam video ni, dengar. Kalau rasa pernah buat dosa, ingat ni, jangan rasa jauh kepada Allah. Allah boleh ampun, la ubali, Allah tak peduli pun. Dan vice versa pula, orang yang lain pula yang mungkin tak pernah buat dosa besar, dia rasa macam aku ni orang bagus, aku buat dosa kecil-kecil, eh, buang sampah. Jangan sangka dosa kita tu kecil sangat sampai tahap Allah boleh ampun sekali. Mata dah, kadang-kadang benda tu boleh jadi besar di sisi Allah. Mana? Boleh jadi besar di sisi Allah. Jadi, kok mana pun kita ni buat apa pun dengan penuh takut, harap. Ya, kata Khadi'iyat, takut dan harap ni khauf dengan rojak duduk sekali. Tapi dalam hidup ni kena banyak khauf, takut. Harap ni akan sampai bila? Nak dekat-dekat mati. Masa tu takut dah tak guna dah. Harap kena banyak. Masa takut buat apa? Malaikat yang namanya tu makhluk Allah sama macam kita. Masa tu takut tak pakai dah. Takut nak masuk kubur, masuk namat. Dia pun macam kita ke? Saya pun cakap pandai, saya pun hidup lagi. Tapi tak apalah, kita sama-sama motivasi kita lah kan. Ulama ajak kita. Masa tu bukan takut dah, masa tu harap. Harap Allah ampun kita. Harap Allah rahmati kita. Harap Allah belah ihsan dekat kita. Harap, harap, harap. Takut dengan harap ni duduk sekali. Tapi ada masanya takut dulu, main dulu. Ada masanya harap main dulu. Ya, ulama ajak kita. Maka selesailah. Aku baru satu muka surat ni. Pengenalan pasal kisah umat Nabi Lut. Boleh macam tu? Pengenalan pasal kisah umat Nabi Lut. Saya akan masuk bulan depan insyaAllah. Dia bawa bab seterusnya. Imam Ibn Qasir bawa bab seterusnya tentang kisah. Bila Nabi Lut dah main dakwah ni, saya ringkas dengan itu. No? Bila Nabi Lut dah dakwah depan apa semua, depan tak mau dengar. Ya? Ingat lah. Yang kentuk tu, itu bonus lah. Bukanlah bonus. Itu nak kata adab dan akhlak depan yang tak elok. Yang utama depan ni kena ni syirik. Ha? Betul merompak menyamun. Kemudian buat kerja homoseksual ni. Ha? Dan yang keempat, tak mencegah kemungkaran. Lepas tu bila dah dakwah, depan tak mau dengar juga. Depan siap kata lagi kat Nabi Lut. Pergi belah buang lah. Hang ni belagak suci. Okey. Bulan depan kita akan sambung bila mai apa nama ni malaikat tiga orang ni mai rumah Nabi Ibrahim, kemudian mai ke kampung Nabi Lut. Nak berlaku benda tu kan, kita akan bincang yang itulah. Apa yang depa buat ni? Ya, tuan-tuan pun tahu sebenarnya kan, terbalik bumi apa semua tu, tapi kita nak bincang yang itu detail. Boleh saya nak pergi terus kepada itulah penutup, iaitu perbincangan ulama terhadap hukuman-hukuman terhadap orang yang melakukan jenayah homoseksual ni. Ya. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, apa yang depa buat? Imam Baihaqi dari riwayat apa nama ni hadis ni, ke sunnah hadis, kisah pasal imam keempat-empat Khulafa' Ar-Rasyidin dapat kat depa gear ni, depa buat apa? Dia berbeza sikit dengan orang yang, walaupun sudut fiqah ni hukuman dia lebih kurang macam orang yang berzina lelaki dengan perempuan, nah, lebih kurang. Tapi ijtihad hakim, qadhi, khalifah pada zaman tertentu depa lebih. Macam Sayyidina Umar ah. Kan apa nama ni, orang yang minum arak kena 40 sebatang kan. Zaman Sayyidina Umar dia naik jadi 80 kan. Ijtihad dah. Jadi untuk yang liwat ni, empat Khalifah Ar-Rasyidin ni dibuat lebih daripada tu sikit. Pasal kalau lelaki perempuan kena sebat ataupun kena kejar. Tapi kalau lelaki dengan lelaki bulan depan. No? Kena nak cerita. Nak cerita tak seronok, kena bulan depan baru seronok sikit. No? Tapi tuan-tuan jangan buat lah. Pasal itu ekstrim juga tu. Bila nak bagi tahu kerahnya sampai tahap tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.